Nah, ini video kedua hari ini. Ini waterproof case profesional, jadi untuk fotografi dan videografi. Tapi sifatnya universal. Diving. Ya, diving. Universal untuk diving juga bisa. Sifatnya universal karena kalau case yang khusus itu banyakkan tipenya tertentu. Kenapa tertentu? Karena Xiaomi itu banyakkan nggak keluarin. Nah, ini seperti unboxing. Ini saya kasih tahu kalau tipe tertentu seperti ini nih. Tuh. Ini kan udah ada untuk kayak semacam khusus Huawei Mate 30 Pro, tuh, Samsung S20 Ultra. Nah, ini khusus nggak bisa untuk Xiaomi. Maksudnya tipe universal nggak bisa, harus spesifikasinya sama. Nah, tuh waterproof case. Ya kan? Untuk Samsung Note 8, Note 9, iPhone, untuk P30 Pro, nah, macam-macam. Tapi ini sifatnya satu HP khusus dimasukkan ke case ini. Nah, beda dengan ini. Kalau ini HP apa aja bisa. Tapi mungkin nggak bisa dipakai sehari-hari karena ini khususnya untuk renang aja, untuk water sport. Nggak bisa pakai case, Bun. Entah. Ya jangan pakai case ini. Nah, ini kacanya jadi lebih bening nih di sini, Bun, ya. Tuh. Jadi gimana tuh cara pasangnya tuh? Nah, ini di S9 Plus nih. Nah, ini coba. Ini juga original. Dapet talinya panjang nih. Tali tangan. Oh, tali tangan. Ini sembari dipasang, saya kasih lihat dulu. Jadi memang nih, nah ini tuh iPhone seri 6 Plus ini 7,5 in, tuh iPhone 11 Pro Max juga besar bisa. Jadi untuk fotografi, videografi di dalam air ini khusus. Jadi bukan sehari-hari pakai untuk telepon segala. Tuh. Emang untuk videografi dan fotografi di dalam air, underwater. Jadi sifat belakangnya gimana kan kameranya? Tuh. Ini ada kamera lagi nggak di bawahnya? Nggak ada. Nggak ada. Masih bisa naik nggak, Kun? Hah? Ini kalau Note 8 Pro kan kameranya ada 4. Atas. Udah paling mentok. Ya kan, tapi di sini bisa kan. Posisinya kan di sini sekotak. Oh. Ini kan nggak mungkin dia berjajar sampai bawah. Iya, ada HP yang begitu loh, Kun. Panjang. Ini berarti Note 8 Pro belum tentu bisa nih. S9 Plus bisa ya? Bisa. Coba Redmi Note 9 Pro entah. Kalau iPhone udah pasti bisa, Gun. Oh iya, karena kotaknya gede ya kacanya ya. Iya. Nah, udah begini langsung masukin air gitu ya, cemplung ya. Jadi kalau kita mau videoan, aktifin dari luar. Iya. Hidupin dulu videonya baru nyemplung. Nah, kalau kita mau foto di dalam air, apa yang dipencet? Entar dulu. Nah, jadi fotonya di onin dulu, foto dan videonya. Nah. Nanti Agan ketik klik di shutter ini nih, samping. Cuman gini doang, ini dinaikin. Tuh. Jadi ini cara pemasangannya. Gimana tombol shutter ini? Nih. Bisa sambung ke volume. Jadi ini harus kalau dalam air itu kan touchscreen nggak berfungsi. Jadi yang berfungsi itu volume up and down. Jadi kita mesti pasin dengan ini. Volumenya ya. Jadi shutter. Dipasin dulu. Tuh, baru hasil fotonya ada. Oh. Volume ya pencet ya kalau begitu. Ke sana, arah sana.
sekian videonya. Terima kasih yang sudah nonton.